Nah Lur, ini ada berita pertama nih. Berita pertama kali ini kejadian kebakaran tepatnya di daerah Jalan Sumantri Bojonegoro pada Minggu sore kemarin nih Lur. Dan kebakaran ini terjadi akibat dari ledakan tabung gas hingga mengakibatkan 6 tempat usaha dan juga 2 rumah hangus terbakar. Itu di Sipin. Kayak mana beritanya? Ini dia. Sebanyak 6 unit tempat usaha dan 2 rumah di Jalan Sumantri Bojonegoro Sipin Kota Jambi terbakar. Peristiwa kebakaran yang menghanguskan 6 tempat usaha dan 2 tempat tinggal terjadi pada Minggu 16 Juli 2023 sore. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi Mustari Apandi mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan sekitar 17.30. Setelah itu petugas pemadam kebakaran langsung bergerak menuju ke lokasi. Guna melakukan pemadaman dan pendinginan api, pihaknya menurunkan 15 mobil damkar. Kebakaran kali ini menghabiskan kurang lebih 70 ribu liter air. Selain itu juga, 1 orang dari anggota damkar mengalami cedera karena banyak menghirup asap. Dimana kejadian kebakaran ini banyak sekali beberapa penyebabnya. Yang pertama, karena kipas angin yang tidak dilepas pada saat ditinggalkan oleh penghuninya. Yang kedua, karena dispenser yang juga sudah habis tapi tidak dicabut sehingga terjadi konsentrasi atau terbakar. Yang ketiga, karena percikan kembang api pada saat anak-anak ini bermain kembang api berada di dekat petrom ini sehingga itu terbakar juga, dan juga ada jaringan